Halo Pak Bos semua, ini cara pemasangan USD CNC buat motor Bison. Ini motornya lagi di custom. Cara pemasangan USD Gold CNC di motor Bison. Pertama dioles-oles dulu ya, ini segitiganya biar halus. Jadi banyak yang tanya cara pemasangannya yang buat Yamaha ini USD yang udah PNP, plug and play di motor Yamaha, jadi tinggal pasang aja langsung muter-muter kan. Jadi ada tekniknya ya, nggak asal-asalan walaupun plug and play. Ini dikasih apa mas? Vaseline bro. Oh ini dikasih vaseline biar licin katanya. Jadi yang lubang-lubang itu kasih vaseline biar licin. Nih, ini udah pernah masang USD sampai 500-an ini satu hari. 500 kilo. Ini ya, ini cara pasangnya gini guys. Ini. Dan ini penampakan USD-nya gold. Menarik banget ini, kayak mahal banget. Seperti beli toko emas nih. Wow, mengkilap. Wow, wow. Tapi bukan tangannya ya, abaikan tangannya. Langsung terpasang, hanya beberapa menit langsung terpasang. Wah. Yo, ini langsung pemasangan di apa ini mas? Setelah itu apa mas? Kencangan dulu. Oh langsung ini proses pengencangan atau proses agar tidak utul. Nah ini proses agar tidak utul dan tidak aman. Oke. Sip. Nah ini tambah lagi biar tambah makin kenceng. Terus pemasangan ini apa namanya mas? Segitiga atas ini. Oh ini namanya segitiga atas. Wah langsung plug and play kan. Wah meling-meling banget bos ini. Nggak usah beli di toko mas, langsung beli di sini aja sudah ready. Dan itu penampakan juga tuh. Wah nih pemasangan USD Gold PNP Yamaha yang CNC Yamaha apa sih. Terus pantau videonya guys. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Ini tutorial cara memasang ini ya. Biar tidak padatannya, langsung saja lihat tutorialnya. Langsung dari ini apa ini namanya ini? Afrika. Oh. Afrika, kita order dari Afrika ini. Tukang pasangnya. Setelah itu dikencengkan ya mas ya? Ya. Dikendokan dulu ya. Ini. Biar bisa masuk. Dikendokan biar bisa masuk itu untuk USD-nya itu nanti. Nah ini dikendokan dulu. Dikendokan dulu. Langsung nih pasang USD. Dari bawah ya cara pasangnya ya, naik ke atas ya pelan-pelan. Nah, ini pelan-pelan agar tidak lecet. Nih rebound. Nah ini bisa di setel slow atau keras ini. Nah ini pelan-pelan untuk cara pemasangnya agar tidak lecet karena mahal. Nah ini
mantap sekali. Wah, ini langsung saja dikencengin ya. Biar tidak melorot. Biar tidak melorot kata mekaniknya. Atas bawah dikencengin semua biar tidak melorot. Langsung ini. Atas bawah dikencengin semua biar tidak melorot. Nih, langsung terpasang, guys. Nih, yang satunya dari bawah juga ini cara pemasangannya. Nih, dibersihin dulu semua, langsung pasang. Ya, pelan-pelan, ya. Mekaniknya sangat hati-hati sekali di pemasangan USB Gold ini, karena yang pertama USB ini mahal, bisa buat makan 3 bulan. Nih, langsung dikencengin saja bagian atas biar tidak kendor. Ada tulisan Raybon dan Slow. Ini sentelan empuk keras. Semua langsung di setel. Enggak ada 1 jam ya untuk cara pemasangan USD. Wow, langsung digoyang-goyang bisa ini. Nah, ini tutorial cara pemasangan USD. Hanya berapa menit, Mas? Kurang lebih setengah jam. Enggak ada malahan, Bro. Enggak ada ini. Setelah dipasang semua ini, nanti tinggal penyetelan di komstir. Wah, ini komstir. Komstir itu sini ya, bukan ya, ini. Sini. Kalau ini namanya apa ini? Filter. Komstir ini. Filter udara. Tinggal kenyamanan aja nanti nyetelnya. Nanti tinggal setel kenyamanan dan keenakan. Oke. Okay. Ya, mungkin itu ya, Mas ya. Oke. Okay, untuk stangnya besok ya. Ya, stang besok. Ya, mungkin itu saja untuk pemasangan USD Gold ini. Jangan lupa apa, Mas? Jangan lupa subscribe. Oke. Okay. Like and comment. Oke, okay, guys. Tetap pantau channel ini terus, jangan sampai ketinggalan video-videonya. Langsung saja subscribe, like and comment. Kalau enggak subscribe dosa. Apa, Mas? Kalau enggak subscribe dosa. Oke. Okay. Cukup sekian.